Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja Polri, khususnya Polda Gorontalo yang sampai saat ini tetap konsisten melaksanakan tupoksinya dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Penanganan berubahnya COVID-19 dengan melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Gorontalo menjadi agenda utama Polda Gorontalo di tahun ini, guna mewujudkan herd immunity serta menjadikan wilayah Gorontalo bebas COVID-19 demi mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Terselesainya pengaduan-pengaduan masyarakat yang ditangani menjadi prioritas juga dalam menangani kasus-kasus pidana di Polda Gorontalo dan jajaran dengan mengedepankan equity before the law serta asas praduga tak bersalah. Untuk itu, saya berharap ke depan Polda Gorontalo dapat lebih meningkatkan profesionalismenya dalam bertugas menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.